sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Yang tengah sebelahnya dua langkah ke kanan. Izin untuk gabungan Papua PP khusus dan Damkar siap. Masing-masing bagian tangan-tangan mulai. Aga istirahat di tempat. Aduh, gini nih gue balen satu buat tele. Upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati Hari Ibu ke-85 tahun 2013 segera dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pinang saya ambil alih, masing-masing komandan ke samping kanan barisan, kerjakan. Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara. Siap! Gerak! Kepada Inspektur Upacara, hormat! Tegak! Gerak! Lapor. Lapor, upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati Hari Ibu ke-85 tahun 2013 siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Undangan dimohon berdiri. Ini lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dipimpin Komandan Upacara. Lampu.
PKP. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Thank you.
selesai. Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan secara singkat hari ini siap. Laksanakan. Laksanakan. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan negeri kemanusiaan dan negeri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejarah singkat hari ibu, gemah Sumpah Pemuda dan Lantunan Lagu Indonesia Raya yang pada tanggal 28 Oktober 1928 digelarkan dalam Kongres Pemuda Indonesia menggugah semangat para pimpinan perkumpulan kaum perempuan untuk mempersatukan diri dalam satu kesatuan wadah mandiri. Pada saat itu, sebagian besar perkumpulan masih merupakan bagian dari organisasi pemuda pejuang pergerakan bangsa. Selanjutnya, atas prakarsa para perempuan pejuang pergerakan kemerdekaan, pada tanggal 22 sampai 25 Desember 1928 diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama kali di Yogyakarta. Salah satu keputusannya adalah dibentuknya satu organisasi federasi yang mandiri dengan nama Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia atau PPPI. Melalui PPPI tersebut terjalin kesatuan semangat juang kaum perempuan untuk secara bersama-sama kaum laki-laki berjuang meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan berjuang bersama-sama kaum perempuan untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan Indonesia menjadi perempuan yang maju. Pada tahun 1929, Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia atau PPPI berganti nama menjadi Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia atau PPII. Pada tahun 1935, diadakan Kongres Perempuan Indonesia kedua di Jakarta. Kongres tersebut di samping berhasil membentuk Badan Kongres Perempuan Indonesia juga menetapkan
fungsi utama perempuan Indonesia sebagai ibu bangsa yang berkewajiban menumbuhkan dan mendidik generasi baru yang lebih menyadari dan lebih kebal rasa kebangsaannya. Pada tahun 1938, Kongres Perempuan Indonesia ketiga di Bandung menyatakan bahwa tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu. Selanjutnya dikukuhkan oleh pemerintah dengan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 tentang hari-hari nasional yang bukan hari libur tertanggal 16 Desember 1959 yang menetapkan bahwa Hari Ibu tanggal 22 Desember merupakan hari nasional dan bukan hari libur. Tahun 1946, badan ini menjadi Kongres Wanita Indonesia disingkat KOWANI, yang sampai saat ini terus berkiprah sesuai aspirasi dan tuntutan zaman. Peristiwa besar yang terjadi pada tanggal 20 Desember tersebut kemudian dijadikan tonggak sejarah bagi kesatuan pergerakan perempuan Indonesia. Hari Ibu oleh bangsa Indonesia diperingati tidak hanya untuk menghargai jasa-jasa perempuan sebagai seorang ibu, tetapi juga jasa perempuan secara menyeluruh, baik sebagai ibu dan istri, maupun sebagai warga negara, warga masyarakat, dan sebagai abdi Tuhan Yang Maha Esa, serta sebagai pejuang dalam merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan nasional. Peringatan Hari Ibu dimaksudkan untuk senantiasa mengingatkan seluruh rakyat Indonesia, terutama generasi muda, akan makna Hari Ibu sebagai hari kebangkitan dan persatuan, serta kesatuan perjuangan kaum perempuan yang tidak terpisahkan dari kebangkitan perjuangan bangsa. Untuk itu, perlu diwarisi api semangat juang guna senantiasa mempertebal tekad untuk melanjutkan perjuangan nasional menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semangat perjuangan kaum perempuan Indonesia tersebut sebagaimana tercermin dalam lambang Hari Ibu merupakan setangkai bunga melati dengan kuntungnya yang menggambarkan satu, kasih sayang kodrati antara ibu dan anak. Dua, kekuatan kesucian antara ibu dan pengorbanan anak. Tiga, kesadaran wanita itu untuk menggalang kesatuan dan persatuan, keikhlasan, bakti dalam pembangunan bangsa dan negara. Semboyan pada lambang Hari Ibu Merdeka Melaksanakan Dharma mengandung arti bahwa tercapainya persamaan kedudukan, hak, kewajiban dan kesempatan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki merupakan kemitra sejajaran yang perlu diwujudkan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi keutuhan, kemajuan, dan kedamaian bangsa Indonesia. Kembali ke depan. Kembali ke depan. Kepada penerima masa kerja wanita tahun 2013, masa kerja 30 tahun Nur Hidayati golongan 3B, staf UPT pengelola rumah susun. 30 tahun Anastasia Ninik Darwati golongan 4A, guru SD Negeri Kemayoran 11 pagi. 30 tahun Puji Setianingsih golongan 3B, staf suku Dinas Kebersihan Jakarta Timur.
20 tahun, Warti Herawati, golongan 2B, staf kantor Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Masa kerja 20 tahun, Dr. Rada Nur Laila, golongan 3D, kasih identifikasi dan asesmen panti sosial, asuhan anak putra utama 3, Tebet, Jakarta Selatan. 20 tahun, Sri Rahayu, golongan 3D, asisten apoteker, penyelia puskesmas Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. 15 tahun, Mupidah, golongan 2D, staf pusat pengujian kendaraan bermotor. 15 tahun, Norse Umbong, golongan 3A, perawat pelaksana lanjutan puskesmas Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. 15 tahun, Rohmah, golongan 2D, staf kantor Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Penilaian program terpadu peningkatan peran wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera tingkat Provinsi DKI Jakarta tahun 2013. Juara 1, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan, Ibu Heni Sajidin. Perusahaan Pembina Terbaik Tenaga Kerja Perempuan Tingkat Provinsi DKI Jakarta, juara 1, PT Kiki JNE. Lomba Gerakan Sayang Ibu Tingkat Provinsi DKI Jakarta, juara 1, Camat Duren Sawit. Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kepada penyelenggara administrasi terpadu kecamatan, kepada Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekda Provinsi DKI Jakarta. Kepada penerima dipersilakan kembali ke tempat semula. Dan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Sebelum saya membacakan pidato ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta yang telah memberi kesempatan kepada saya dan seluruh pelaksana upacara Hari Ibu ini diberikan kepada seluruhnya perempuan. Terima kasih Bapak Gubernur. DKI Jakarta atau yang mewakili para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Ibu-Ibu Dharma Wanita Provinsi DKI Jakarta, para peserta upacara yang berbahagia. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat. Dalam keadaan sehat walafiat seperti tahun-tahun sebelumnya, PHI ke-85 tahun 2013 ini diselenggarakan setiap tanggal 22 Desember. Namun karena tanggal 22 Desember tahun 2013 bertepatan dengan hari Minggu, maka puncak acara PHI ke-85 tahun 2013 dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2013. Peserta dan persatuan-kesatuan menuju kemerdekaan Indonesia yang perempuan Indonesia tanggal 22 Desember tahun 1923. Saya telah menempuh proses yang sangat panjang mewujudkan persamaan yang antara peran dan kedudukannya dengan kaum laki-laki. Laki memiliki peran kedudukan yang setara di dalam mencapai tujuan. Dan pada tahun ini, kita tujuan pembangunan nasional dalam jangka menengah dan jangka panjang menempuh Millennium Development Goals. Atas dasar inilah, PHI 85 tahun 2013 mengangkat tema peran perempuan dan laki-laki dalam mewujudkan demokrasi yang demokratis dan pembangunan inklusi. Seiring dengan perkembangan zaman dan globalisasi dunia yang terus berjalan saat ini pun, peran dan kontribusi perempuan, usaha ataupun masyarakat. Mohon izin atas meninggalkan tempat dan bubarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara selesai, komandan upacara dapat membubarkan peserta upacara. Thank you.
Pak sini aja Pak. Pak dikit. Lihat. Pak. Pak, titip berwarna, Pak. Duduk. Pisahin, Pak. Pak Gubernur mau kirim makanan, dia nggak mau makan. Itu orang bukan miskin. Itu orang yang bisa membangun 10 unit 4 miliar. Dia minta ganti 1 miliar, Pak Ali kan gitu kan. Jadi kalau dia udah bangun 10 unit bisa 4 miliar, mah. Saya aja nggak ada uang cash 4 miliar. Itu kan orang hebat itu. Gitu. Ya nggak apa-apa, nah, kita bongkar pelan-pelan aja. Tapi tetap dipaksakan untuk dibongkar. Memang nggak dipaksa, itu udah 1 tahun hampir kita minta dia pindah. Kan. Kalau kayak begitu semua bandel, kita buat rumah di sini. Ini tanah 8 loh, ini berapa unit rumah lumayan ini. Ya nggak? Kita pasang tenda di sini aja, nanti minta ganti 1 miliar baru pergi. Mau saya kira banyak teman-teman yang mau kesini kalau dapat 1 miliar. Mau bikin dialog apa sama mereka, Pak? Ada dialog lagi ya, persuasi? Mau dialog gimana? Dia minta ganti 1 miliar. Kalau kamu mau kasih 1 miliar, ada dialog. Ya, udahlah, jadi aja. Ini ada. Hamburger sih bilang. Kalau gitu, ngajarin Komnas HAM, kita ramai-ramai bikin tenda di sini, tau nggak? Di Monas, di depan ini. Irti ini lumayan nih. Mumpung gue masih wagub, gue belain. Nanti kalau kita diusir, kita lapor Komnas HAM, Pemprov harus ganti kita masing-masing 1 miliar. Kalau nggak diganti, melanggar HAM kita, camping dulu di sini. Nanti gue kasih toilet juga, lumayan kan toilet. Gue supply makanan, gue masih sanggup kasih orang makanan. Dan nanti udah ganti 1M, buat saya setengah ya. Jadi ngaco di Komnas HAM, ngaco. Iya, kalau nggak mau di ngaco, nggak hamburger lah itulah. Ganti aja udah. Nggak kecapai. Karena kita memang ikatan log itu baru mulai masuk soal aspal sama beton. Udah mulai masuk. Tahun depan kita udah gampang, kalau ada langsung panggil pasang. Kalau sekarang masih tender. Kalau ikatan log udah selama udah negosiasi dengan LKPP, berapa volumenya, udah kerjain diukur ya bayar. Sekarang berapa persen sih untuk zero hold? Pak ada, tapi masih banyak Pak. Masih banyak, karena masih ada beberapa titik, kemarin ada laporan saya lupa. Itu yang jadi masalah, karena kan kita nggak bisa lagi tender kalau udah yang water hujannya habis, nggak bisa lagi kan untuk tender kan. Tender kan lama. Kalau dulu selalu ada apa-apa tender dulu, kalau sekarang kita mau rubah. Kalau di katalog, tinggal panggil kerjain bayar. Bapak, terus yang ini, rusun dia Rio itu katanya udah bocor. Mereka udah. Itu kan memang kadang-kadang orang-orang, saya bikin rumah baru juga kagak bocor kalau hujan. Tadi pagi saya lihat rumah saya di dek saya juga udah mulai netes-netes air. Ya wajar lah rumah lama bocor, dia panggil kita perbaiki. Katanya udah melaporkan, tapi nggak ada respon dari orang. Makanya kan ada prinsip, rumah-rumah kan ada dana, ada air tahun, kita harus suruh kerjain. Itu kan cuma, aduh, kadang-kadang itu orang, dia tuh nggak niat tinggal di rususun. Kemarin kita baru sita 50 lagi. Sita lagi, Pak? Dibayar terus, ini ada motif yang lain lagi. Dia bayar terus, ditutup di holdeck, dia nggak pernah tinggal. Katanya dapat rumah susun, dia punya rumah. Dia niatnya kan tunggu si Ahok sama si Pak Jokowi, out aja di sini. Bisa jualin lagi, bisa sewain lagi, yang gitu kan. Itu pasti ada saran-saran segala macam. Udah kita mau sita lagi nih. Ya walaupun kamu bayar, kalau tidak tinggal di tempat, sita. Sama, pintu stelok semua macam-macam Anda. Pak, ini asosiasi guru hari ini kalian mau buka lagi tuh Pak kecurangan. Bagus, udah kasihnya segepok. Gimana tuh Pak? Udah segepok. Komentar lagi Pak, gimana? Kalau ini, copot ke Badinas aja. Kalau sini aja Pak. Ya? Copot ke Badinas, Pak. Iya dong, kalau dia nggak tanggung jawab itu ya copot. Kalau ini mungkin ada yang juga mengenai apa namanya itu kemarin bulan apa namanya jadi pesawat kita mengenai apa? Saya nggak mau campur. Udah, hukum lah. Ini tuh
Ya, yang komentar kamu lah, kamu perempuan kan? Tapi gubernur, tadi saya tanya, nanti saya tanya sama ibu saya, gimana komentar aku? Kenapa tanya sama Iwan Pales, nyanyi lagu ibu? Nah, Pak, jadi nggak ada dialog lagi Pak sama warga? Saya nggak ada open house besok, latalannya sama-sama di Balai Sudin, Balai Samudra. Pak, jadi nggak ada dialog lagi Pak ya sama taman buruk yang dulu? Ke kamera, Pak, ke kamera. Jadi nggak ada dialog Pak ya, menekankan nggak ada dialog, tidak akan ada pembayaran untuk dilihat. Kita udah dialog lama sekali kan, ini kan bukan masalah dialog, udah ada dialog tapi tidak ketemu. Kalau mau ketemu sama dia kan dituntut 1 miliar kita. Gimana Anda ngelanggar, jadi sekarang saya mau ngelaporkannya ke polisi. Karena yang menduduki tanah kita, nyewa-nyewain. Kalau ini dengan dialog, Anda lagi... Udah dialog. Provokatornya memang ada. Mau dialog gimana kalau minta duit bayar 1 miliar? Provokatornya siapa udah ke deteksi? Bukan provokator, itu orang bisnisnya yang mau duit. Kita laporan polisi jaksa aja. Itu aja udah. Iya. Siapa tuh? Kehilangan ibu ini. Ini ada sama istilah ibu. Surga di bawah telapak kaki ibu tuh seperti itu. Oke. Ini biar sekalian sini, biar sini.